Android terus meluaskan pasaran dengan pelbagai jenis peranti, sementara Apple di tempat kedua dengan iOS mereka. Microsoft pula tidak ingin ketinggalan dengan Windows Phone mereka. Jadi mari kita lihat apakah peranti menarik sepanjang tahun 2013 ini yang dikeluarkan oleh pelbagai jenama dan juga platform. Tahun 2013 dimulakan dengan pengenalan pihak Sony dengan Xperia Z mereka yang mana membawakan rekaan kalis air dan debu, di samping memperkenalkan reka bentuk ikonik Sony melalui butang kuasa mereka. Peranti ini kemudiannya menerima kemas kini pada pertengahan tahun kedua dengan pengenalan Xperia Z1 yang mana turut membawakan butang kamera fizikal untuk rakaman gambar dan video di dalam air. Awal tahun 2013 juga turut menyaksikan pihak HTC memperkenalkan HTC One yang mana ia membawakan perbezaan yang agak ketara berbanding daripada pelbagai peranti mudah alih di pasaran. Selain reka bentuk dengan ciri-ciri premium, HTC One juga turut menyertakan speaker pada bahagian hadapan, membolehkan pengguna mendengar audio daripada video dan game dengan lebih jelas. BlackBerry tidak ketinggalan di mana mereka telah memulakan tahun 2013 dengan melancarkan platform operasi BlackBerry Z10, peranti skrin sentuh penuh daripada mereka. Kemudiannya, mereka juga turut memperkenalkan beberapa peranti lain termasuk BlackBerry Q10 yang hadir dengan papan kekunci QWERTY dan paling terbaru adalah BlackBerry Z30 yang diperkenalkan di Malaysia. Bercakap mengenai gadget, semestinya salah satu syarikat yang tidak boleh dilupakan adalah Samsung. Pada tahun ini, pelbagai peranti baru telah diperkenalkan Samsung termasuk Galaxy S4 dan juga Galaxy Note 3. Samsung juga hadir dengan jam tangan pintar mereka pada tahun ini dikenali sebagai Galaxy Gear. Beberapa peranti lain berasaskan Android turut hadir dari gergasi Korea Selatan tersebut, termasuk kamera NX mereka dengan nama Samsung Galaxy NX. Pesaing terdekat Samsung iaitu Apple turut tidak ketinggalan di mana mereka telah memperkenalkan dua tablet dan dua telefon pintar. Untuk tablet, iPad Air yang lebih nipis dan ringan menjadi fokus, selain mana kemas kini iPad mini dengan skrin retina turut diperkenalkan. iPhone 5S pula pada tahun ini menyertakan kamera eyesight yang lebih baik, di samping turut membawakan chip pemprosesan 64-bit dan juga sokongan sistem operasi yang diberikan nafas baru iaitu iOS 7. Selain iPhone 5S, pihak Apple turut menamatkan iPhone 5 serta menggantikan ia dengan peranti pelbagai warna iPhone 5C. Namun kerana harganya, ia seperti tidak mendapat sambutan hangat di seluruh dunia. Tahun ini turut menyaksikan pihak Intel mengumumkan chip pemprosesan Haswell mereka di mana bersama-sama dengan pengenalan chip tersebut ia membawakan beberapa penambahbaikan baru termasuk salah satunya adalah masa bertahan bateri yang lebih lama. Pengenalan chip Haswell juga memperlihatkan pelbagai komputer ribau baru daripada pelbagai pengeluar seperti Acer, Asus, Dell, Apple, Lenovo dan sebagainya. Microsoft sendiri turut menggunakan chip Intel terbaru ini pada komputer ribau tablet mereka yang baru iaitu Surface Pro 2. Selain masa bertahan bateri yang lama, chip Intel Haswell juga turut menyertakan sokongan grafik yang lebih baik bersama-sama dengannya. Bercakap mengenai Microsoft, tidak dilupakan adalah Nokia. Nokia pada tahun ini telah hadir dengan beberapa telefon Asha dan juga Lumia sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka dalam arena Windows Phone. Nokia juga turut memperkenalkan tablet Lumia 2520 secara rasmi pada tahun ini yang mana membawakan sistem operasi Windows RT dan juga beberapa aplikasi khusus daripada Nokia padanya. Tablet Windows 8 bersaiz 8 inci juga turut menjadi fokus di mana trend tersebut telah dimulakan oleh Acer melalui Iconia W3 dan juga Iconia W4. Acer turut sama memperkenalkan sokongan rakaman 4K melalui telefon pintar mereka yang terbaru iaitu Acer Liquid S2. Google pada tahun ini telah memperkenalkan beberapa peranti Nexus termasuk Nexus 7 yang hadir dengan reka bentuk lebih menarik daripada Asus dan juga Nexus 5 telefon pintar dengan stok Android daripada LG. Beberapa peranti Google Play Edition turut hadir termasuk daripada Sony, HTC dan juga Samsung. Motorola yang di bawah Google juga turut memperkenalkan beberapa peranti baru termasuk salah satu yang menjadi bualan ramai dan akan hadir pada bulan Januari 2014 di Malaysia kelak adalah Moto G. Selain daripada gadget berbentuk tablet dan telefon pintar, Fablet turut mendapat perhatian ramai. HTC telah memperkenalkan Fablet HTC One Max mereka sementara Sony pula hadir dengan Sony Xperia Z Ultra. Selain Fablet berasaskan Android, Fablet Windows Phone turut sama diperkenalkan daripada Nokia. Konsol baru turut diperkenalkan pada tahun ini iaitu Sony PlayStation 4 yang menyertakan beberapa kemas kini termasuk alat kawalan DualShock 4 dan juga pihak Microsoft dengan Xbox One.
Dan akhir sekali, pada tahun ini turut menyaksikan beberapa peranti pelengkap untuk telefon pintar hadir, dan salah satu yang menarik perhatian kami adalah Sony Cybershot QX10 dan juga QX100. Kedua-duanya menawarkan sokongan merakamkan gambar yang lebih jelas menggunakannya, di samping boleh dihubungkan ke sebarang peranti dengan mudah. Jadi itu adalah rangkuman ringkas daripada kami di Amanz berkaitan dengan gadget sepanjang 2013. Saya Nisa untuk Amanz. Jumpa tahun depan. Yosh!